Halo semua, balik lagi di channel gue. Kali ini gue akan mereview salah satu pedal karya anak bangsa. Jadi gak lama ini gue dikirim pedal sama bro Sam Chris. Samuel Chris, itulah dia nyebutnya si Sam Chris. Dari SCW Audio. Jadi gue dikirimin pedal Blackstone Overdrive dari SCW Audio. Ini produk anak bangsa, pedal buatan karya anak bangsa. Jadi kita wajib banget mengapresiasikan. Oke. Pedal ini basically itu klonnya dari Blues Breaker, atau dia bilang Blues Breaker dan ampli Marshall gitu. Jadi kayaknya sangat menantang untuk gua cobain gitu. Soalnya ya dari namanya juga udah Blues Breaker gitu, kayaknya merasuk birahi gue untuk cobain pedal ini ya. Jadi gue langsung aja menerima tawaran dia untuk mereview pedal dari SCW Audio Blackstone Overdrive. Seperti biasa gue pakai gitar entry level atau gitar yang standar, nggak begitu bagus banget. Soalnya pasti banyak banget nanti yang komen, "Iyalah bang, enak pedalnya atau amplinya atau apanya ya." Soalnya emang gitarnya udah enak, lo pakai Fender, pakai Gibson, entah pakai Sur, pakai apapun itu, ya lo tau sendirilah mulut netizen kayak gimana. Jadi gue pakai gitar entry level atau gitar yang standar aja. Ini gue pakai Tokai Gold Star Sound made in China 2020. Jadi ini gitar entry level, barunya harganya cuma 5 jutaan lah, 5 juta 250 ribu kalau nggak salah yang SSS single. Oke. Okay? Jadi gue pakai gitar Tokai Gold Star Sound. Pedal ini memiliki clarity yang gokil sih, gokil banget sih, sama dia transparan banget sih gua rasanya sih. Jadi pas gua cobain ini pedal overdrive, basically overdrive, pure overdrive. Gua suka emang overdrive gitu. Jadi yang gua suka itu overdrive yang enggak galak gitu, kayak seperti ini nih, overdrive yang cukup asoy sih, menurut gua cukup asoy sih. Jadi overdrive ini bener-bener transparan, quality-nya dapet banget, dan enggak banyak merubah sound dari gitar kita. Dan transparannya masih berasa banget, tapi kita tetap bisa ngerasain percikan-percikan dari overdrive gitu. Jadi kalau kita ngestrami kenceng atau ngepukul kenceng, percikan overdrive tetap kena gitu, tetap ada gitu, tapi tetap clear banget, soundnya tetap clear banget gitu. Jadi dia punya dua switch, ada dua pilihan suara. Yang di atas itu lebih bright rasanya,
lebih bright, yang di bawah itu lebih fat atau lebih sedikit low. Untuk yang low-nya ini gain-nya sih gua rasa sih pas jam 12 ini enggak begitu berasa banget. Agak-agak sedikit mendem-mendem gitulah kalau bahasa gampangnya. Dinaikinnya jadi agak berasa banget nih kayak sentuhan-sentuhan blues drive gitu. Jadi blues drive itu terkenal dengan drive yang sedikit memberi sentuhan mid dan low-nya gitu. Jadi agak berasa nih pas switch bawahnya nih. Polin nih, kita gaspol nih, rasa Bruce Breaker banget. Jadi untuk di bawah itu ada sedikit fatnya, ada midnya berasa gitu. Jadi pas switch bawah itu kayak Blues Breaker, Blues Drive gitu, kita bisa merasa gitu. Kalau di atas lebih ke overdrive yang transparan, jadi pas kita genjreng percikan-percikan overdrive-nya itu yang bikin anjir gitu, gimana gitu, yang bikin ngacengnya itu di situ gitu. Ada pas kita genjreng ada drive-drive-nya, percikan-percikan drive-nya itu yang bikin itu gitu. Oke, sambil minum ya biar asoy ngobrolnya, ngomongnya biar asik. Thank you banget untuk SCW Audio udah mempercayakan pedalnya untuk gua review. Packagingnya asik, efeknya juga asoy gitu, materialnya asik banget, terus desainnya juga gokil, mewah banget. Ini salah satu pedal lokal yang wajib kalian cobain, pecinta overdrive ya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk SCW Audio. Dan buat teman-teman nih, teman-teman yang memiliki pedal-pedal kayak gini nih, mau minta gua review secara jujur, boleh banget kirim aja pedalnya ke alamat gua. Bisa kontak gua via DM ke Instagram pribadi gua, bisa di Friedi Wijaya atau di Instagram Bang Bong Musik Bekasi juga boleh banget. Nanti gue akan review pedal kalian secara cuma-cuma atau gratis. Tapi kalau mau bayar, boleh pakai banget. Kalau mau bayar, boleh banget. Jadi pedal kalian tinggal kirim aja ke tempat gue akan review. Dan misalnya, mas, aku mau minta di review pedalnya, tapi abis di review dibalikin lagi, boleh gak? Boleh banget, enggak masalah. Silahkan kirim aja ke alamat gua, nanti bisa DM langsung ke Instagram pribadi gua atau Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Oke, thank you banget. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar gitar, pergitaran, baik tanya tentang gitar, pedal, ampli, apapun itu tentang gitar, silahkan komen aja di bawah ini. Atau mau minta, bang review dong bang, tolong pedal A atau ampli apa, gitar apa, silahkan komen aja di bawah ini. Sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian. Oke, okay? Thank you for watching. Dan nantikan video-video review selanjutnya. Oke, okay? Bye.